Kita lihat keren sekali kan pemandangan masjid ini dari atas ini guys. Wow, keren sekali teman-teman ya. Ini di Hai 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 teman-teman semuanya, kembali lagi dengan Arlin di sini. Kali ini Arlin bermain lagi game Sakura School Simulator guys. Hai. Oke teman-teman, kali ini Arlin mau berbagi ID Sakubers guys ya. Oke teman-teman, kali ini Arlin akan bagi-bagi ID-nya teman-teman ya guys. Oke, sekarang kalian lihat Arlin berada di mana nih guys? Ya, alun-alun kota Sakura guys. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang pengen ID dari alun-alun kota Sakura, oke let's go, ikuti terus ya Arlin akan bagikan ID-nya teman-teman ya. ID dari alun-alun kota Sakura ini sih sebenarnya dari kakak Naura Hasna yang memberikan ID-nya sih, tapi ini dari katanya yang membuat Litalito, dari YouTube Litalito guys, tapi entah dah teman-teman, nanti kita lihat ya teman-teman ya. Kita lihat dulu, kita keliling-keliling dulu di sini ya guys, kita review-review dulu ini alun-alun kota Sakura ini guys. Oke teman-teman, kita lihat kiri kanan kita. Wow, di sini ada jalan. Wow, di sini penuh oleh bunga sakura ya guys, keren kali teman-teman. Oke guys, sini tempat, wow ini seperti tempat pacaran guys. Waduh, Arlin masih kecil nggak bisa pacaran teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita jalan-jalan. Oh, di sini ada tangga guys. Tangga menuju kemana ini teman-teman? Kita lihat, kita review lagi dulu teman-teman ya. Kita review dengan cepat-cepat aja ya guys. Teman-teman pasti malas menunggu lama untuk memberikan ID-nya guys, karena ini terlalu keren. Biar teman-teman bisa lihat ya guys, ini ID-nya Arlin akan bagi-bagikan ID-ID para Sakubers ya guys. Oke teman-teman, kita akan lihat ke atas dulu guys ya. Ini dia bangunannya di sini teman-teman. Oke guys, di sana ada pelangi teman-teman ya. Wow, ada kolam, ada bangunan seperti bangunan ruko-ruko guys. Wow, keren kali kan teman-teman. Oke guys, kita coba lihat ke sana lagi dikit. Ada, wow, ternyata ada lagi berjualan di sini guys. Kita lihat. Wow, tapi ini nggak ada orangnya teman-teman. Waduh guys, nggak ada orangnya untuk berjualan nih guys. Aduh, nggak ada orang yang berjualan nih teman-teman. Gimana sih? Oke guys, coba kita lihat. Wow, ini ada coklat love guys, keren sekali teman-teman. Sini ada kue juga, kue, dan ini kulkas ya guys. Kayaknya kulkas penyimpanan kue dan bisa dibuka teman-teman. Wow, keren sekali guys. Sini ada, wow, makanan-makanan. Sini ada sosis, ada udang, ada cumi guys. Wow, banyak sekali ya guys, banyak-banyak banget. Oke teman-teman, sekarang kita lihat ke atas lagi. Kita lihat pelanginya dulu guys. Wow, pelanginya keren sekali kan teman-teman. Kakak Naur Hasna, Naur Hasna ini memberikannya sangat keren guys. Kakak Hasna guys ya, Hasna membuat pelang ini guys, sangat keren teman-teman. Wow, di sini kita bisa turun. Wow, ini seperti kalinya guys ya. Coba kita naik di sini dulu guys ya, tangganya. Kita pergi ke perahunya guys ya. Coba naik ke perahunya teman-teman. Kita naik ke perahunya dan kita duduk dulu perahunya guys ya. Kita coba duduk. Wow, ternyata bisa guys, tapi perahunya nggak jalan sih teman-teman. Oke, coba kita naik ke perahu yang warna pink ini guys. Apa kita bisa naik teman-teman di sini dan kita bisa duduk guys. Coba kita naik dan kita duduk guys ya. Oke, kita coba duduk. Wow, ternyata nggak bisa diduduk. Bisa diduduk tapi nggak bisa jalan guys. Oke guys, ternyata keren kali juga di sini teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lihat sini ada ruko warna pink, warna kuning, ada putih, biru, dan ada berapa banyak ruko ini guys. Ruko atau rumah sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 guys. Wow teman-teman, ada 8 ya guys. Keren sekali guys, ada banyak sekali. Coba kita coba tes masuk ya teman-teman. Kita coba masuk ke dalam rumah ini guys, atau ruko. Oke, ruko-ruko yang ada di samping kali ini guys ya. Oke, kita masuk. Wah, ternyata nggak bisa dimasuki guys ya. Aduh, nggak bisa teman-teman. Aduh, gimana sih? Nggak bisa ya guys. Oke guys, kita nggak bisa masuk di sini. Padahal keren sekali ya teman-teman. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang pengen ID-nya dari alun-alun ini guys, alun-alun kota Sakura. Oke teman-teman, Arlin akan menaruhnya di atas sini guys. Ya, langsung aja check it out, langsung di review ya teman-teman. Bagi teman-teman yang mau ID-nya, langsung di review guys. Ini dia ID-nya guys, Arlin sudah taruh di atas sini guys ya. Jangan lupa teman-teman ya, untuk di like guys, di like dulu teman-teman. Oke teman-teman, langsung di like ya guys. Ya teman-teman, kita langsung berikutnya. Oke, ID yang berikutnya teman-teman.
Ya, ini dia teman-teman. ID yang berikutnya, teman-teman sudah lihat kan? Arlin sudah berada di depan mana ini? Depan masjid, guys. Berada di depan masjid, teman-teman. Oke, ini sih masjid dari teman kita sih, teman-teman. Dari Ayu Raisya sih katanya, tapi yang kasih ID ini dari Ajim Asraf, teman-teman. Dari kakak Ajim Asraf, tapi mempunyai ID ini Ayu Raisya. Oke sih, teman-teman. Kita langsung masuk aja di sini guys ya. Kita lihat dari atas sini dulu teman-teman. Wow, kabarnya banyak ya. 1, 2, 3, 4 teman-teman. Wow, keren sekali guys. Sini ada pohon kelapa yang depan. Pohon kelapa atau pohon apa sih teman-teman ini? Pohon pinang ya. Oke teman-teman, kita lihat keren sekali kan pemandangan masjid ini dari atas sini guys. Wow, keren sekali teman-teman ya. Ini dia masjid raya guys ya. Kayaknya ini masjid raya. Ya, masjid besar Aceh. Baitur Rahman guys, by Ayu Raisya Channel. Oke, kakak Ayu Raisya Channel dipinjam ya bangunannya untuk kita review ya teman-teman. Halo, my name is Ayu Raisya. Here my masjid besar Baitur Rahman. Oke teman-teman, kita langsung review dulu guys ya. Kita lihat-lihat ke dalam. Oh, tapi di sini kita lihat ada bangunan apa ini guys ya. Oh, di sini ternyata seperti toilet-toilet. Oh, ini toilet wanita ya guys. Tempat wudhunya juga ada di situ guys ya. Ini toilet wanita, ini langsung masuk ke dalam sini toiletnya guys ya. Ya, ini airnya teman-teman ya. Kita lihat ada baknya di sini. Kita masuk ke dalam, kita review cepat-cepat ya guys. Kan pasti teman-teman sudah penasaran untuk membagi ID-nya guys. Teman-teman sudah penasaran pengen ID dari masjid ini kan teman-teman. Oke guys, Arlin akan mereviewnya teman-teman, tapi secepatnya ya guys ya. Arlin akan review secepat mungkin supaya teman-teman bisa dapatkan ID-nya dan teman-teman bisa review juga teman-teman ya. Oke guys, langsung saja kita lihat ke depan sini teman-teman. Wow, kita sudah masuk. Wow, wow, tunggu-tunggu teman-teman, kita keluar dulu. Kita lihat sebelah sini dulu guys ya, yang di sebelah kirinya guys. Oke teman-teman, di sini kayaknya ada bangunan satu, nggak tahu bangunan apa sih ini teman-teman. Ya, kita lihat. Wow, ternyata ini toilet juga guys, tapi toilet pria ya teman-teman. Itu ada tempat wudhunya guys ya. Wow, keren sekali teman-teman. Ini dia menaruh keran-kerannya di situ ya guys. Oke teman-teman, kita lihatin toiletnya. Ya, sama aja ya toilet wanita tadi guys ya. Sekarang kita akan masuk ke dalam masjidnya guys. Oke, sebelumnya, waduh, Arlin nggak bisa buka sepatu guys. Aduh, minta maaf. Assalamualaikum. Arlin mau masuk dulu ya. Oke, Arlin masuk dulu teman-teman. Waduh, Arlin nggak buka sepatu nih guys. Waduh, minta maaf ya. Oke, Arlin masuk aja ini teman-teman. Oh, ini tempat pembatasnya. Oh, ini lemarinya guys. Keren sekali teman-teman. Ini pembatasnya untuk di depan, bagian depan untuk pria. Dan ini tempat ustadznya untuk berceramah ya guys. Di sini di bagian belakang, wow, ada rak-rak buku, rak ini tempat buku ya guys ya, tempat Al-Qur'an juga bisa sering ditaruh situ guys ya. Di sini tempat wanita yang di bagian belakang wanita ya guys ya. Wow, malah Arlin, aduh. Teman-teman, malah Arlin ini. Wow, ada AC-nya juga guys ya. AC-nya besar sekali, jamnya juga besar, teman-teman. Wow, keren. Teman-teman yang membuat ini sangat terinspirasi sekali ya guys. Dia sangat membuat bagus, teman-teman. Teman Ayu Raisya ini membuatnya sangat bagus guys ya. Wow, keren sekali ini masjidnya teman-teman. Oke teman-teman, yang teman-teman, jika teman-teman pengen ID-nya guys ya, langsung aja ini dia ID-nya. Arlin akan tampilkan di atas sini guys ya. Oke teman-teman, itu dia ID-nya guys ya. Jangan lupa ya teman-teman untuk di like bangunan ini, bangunan masjid dari kakak Ayu Raisya, tapi yang memberikan ID ini dari kakak Ajim Asraf. Terima kasih ya kakak Ajim Asraf. Oke teman-teman, Arlin mau like dulu guys. Ya, oke teman-teman, Arlin sudah like. Sekarang kita lanjut ke ID berikutnya. Ya teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke ID yang berikutnya guys. Di sini sih katanya rumah estetik sih tingkat 2 teman-teman. Punyanya kakak putri sih teman-teman. Oke, tapi kita lihat dulu ya guys, kakak putri Hanifa teman-teman ya. Ini punyanya kakak putri Hanifa. Coba kita lihat bangunannya. Wow, itu dia bangunannya ya guys. Lantai 2 teman-teman, keren sekali. Ini halamannya di luar teman-teman. Ini ada sepedanya guys. Dan di taman ini ada tempat duduk. Ini juga tempat jemuran pakaian guys ya. Kita langsung masuk ke dalam rumahnya. Wow, pintu bergeser ya, kita disambut dengan pintu bergeser guys. Assalamualaikum. Wow, di sini ada dispenser guys.
Wow, sangat estetik ya teman-teman. Gak ada dispenser dan wow, kulkasnya juga di bawah sini nggak ada kamarnya ya guys teman-teman. Oke, di sini ada televisi dan tempat duduk, sofa, tempat menyantai, langsung dapur di sini guys ternyata. Oke, sekarang kita coba naik ke lantai duanya. Ini nggak ada kamarnya guys. Rumah yang nggak ada kamar teman. Oh, ada mesin cuci teman-teman. Kita disambut langsung depan tangga dan ada mesin cuci guys. Ada mesin cuci depan sini teman-teman. Coba kita lihat di sini kamar mandinya. Wow, sangat sempit sekali teman-teman kamar mandinya. Sulit ini untuk dimasukkan ya, masukin guys. Wow, Arlin langsung mandi teman-teman. Arlin langsung mandi ya teman-teman. Kok bisa langsung mandi teman-teman. Wow, keren sekali kan guys. Oh, ini dia kamarnya teman-teman ya. Ini dia kamarnya. Ya, ini dia kamarnya ya guys. Wow, kamarnya ada gambar kucing guys. Oh, meja kerjanya dia. Kita bisa tidur dulu. Kita coba tidur ya guys. Kita Arlin coba tidur dulu sini guys. Wow, kayaknya bagus nih tidur di sini guys. Kayak pengen deh lama-lama di sini guys. Tidurnya nyenyak. Wow, keren sekali ya. Terima kasih atas bangunannya ini teman-teman ya. Dari teman Arlin ya, Ajim Ashraf guys. Oke teman-teman, pasti teman-teman sudah penasaran ID-nya apa dan berapa ini. Langsung aja ya guys. Oke teman-teman, yang teman-teman bagi teman-teman yang pengen mereview bangunan ini, langsung aja dicek di atas sini guys ya. Ini dia ID-nya teman-teman. Ya, langsung aja teman-temannya di review bangunannya dari kakak Putri Hanifa guys ya, dari kakak Putri Hanifa. Oke teman-teman, dan jangan lupa di like ya. Arlin juga sudah like ini guys. Ya, Arlin sudah like. Dan teman-teman, kita lanjut lagi ya ke ID berikutnya guys. Ditunggu ya teman-teman, jangan lupa stay terus. Oke teman-teman, ini dia bangunan yang berikutnya guys. Di sini sih katanya ini adalah villa mewah sih guys. Katanya villa mewah dari kakak Susantoro. Oke teman-teman, kalian pasti penasaran ID-nya kan? Oke guys, nanti Arlin akan taruh ID-nya di atas ya guys. Oke, tunggu kita review dulu teman-teman ya. Ini keren sekali bangunan ini guys. Wow 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 wow, keren sekali bangunannya ini. Kakak sangat estetik untuk membuat bangunan ini ya guys ya. Ini villa mewah katanya sih kata kakak ini. Kata kakak Susantoro teman-teman. Kakak Susantoro ini katakan bangunan ini mewah. Villa mewah ini guys. Oke, sekarang kita coba untuk lihat-lihat di sini guys ya. Kita lihat di sini teman-teman. Oh, teman-teman keren sekali guys. Oke, coba kita lihat lagi di sini ada kolam ya teman-teman. Ada kolam. Wow, tinggi sekali dan sangat mewah teman-teman. Wow, mewah-mewah sekali guys. Di sini ada wow, ayunan bergantung nih teman-teman. Arlin bisa mandi di sini bisa puasnya guys ya. Keren sekali, kita masuk ya. Oke, kita disambut. Ada miniatur di sini guys. Miniatur bangunan guys. Wow, keren sekali teman-teman di bawah situ. Wow, ada piano juga di sini ya teman-teman. Wow, Arlin disambut dengan piano yang keren teman-teman. Di sini ada ruangan. Wow, langsung dengan dapur ya guys. Dapur dan ruang TV guys. Wow, sangat mewah sekali bangunan ini guys. Villa yang sangat mewah teman-teman. Wow, ada apinya jana juga teman-teman. Keren-keren sekali guys. Keren banget teman-teman. Wow, chicken setnya juga bagus ya. Kitchen set teman-teman, bukan chicken, kitchen guys. Maaf ya guys. Oke teman-teman, ini dia kamar mandinya, sangat luas sih guys. Wow, sangat luas sekali. Luas-luas sekali guys. Oke, sekarang kita akan coba naik ke lantai duanya guys. Kita masuk ke lantai duanya. Di sini ada apa? Wow, ruang TV ya guys. Di sini keren sekali dan sangat luas teman-teman. Oke, kita bisa lihat pemandangan dari sini guys. Kita tutup gordennya dulu guys ya. Gordennya kita tutup dulu guys ya. Sekarang kita lihat review yang bagian sana dulu guys. Bagian sana kita lihat. Wow, di sini ternyata kamar tidur ya teman-teman. Wow, keren sekali kamar tidur ini, sangat luas juga teman-teman. Kita coba keluar ke teras lantai duanya teman-teman. Oh, keren sekali. Di sini ada apinya di sini untuk menghangatkan diri kita ya teman-teman dari kedinginan di desa salju ini guys. Ya, kalau di sini ada musim salju teman-teman. Oke teman, itu tadi ada
taman di luar sih teman-teman, tapi di lantai 2. Oke, coba kita pergi ke taman itu ya guys. Kita keluar dulu guys. Kita keluar dan kita ikut dari sini. Kita pergi ke tamannya teman-teman. Kita pergi ke tamannya. Mana tamannya tadi? Oh, ini dia tamannya guys. Wow, keren sekali teman-teman tamannya ini guys. Ya, tamannya ada berada di luar, tapi sayang kakaknya nggak berikan pintu di sini untuk dari luar ke dalam guys. Waduh, nggak bisa sih masuk ke dalam. Tapi nggak apa-apa deh teman-teman, yang penting bisa lihat dari sini tamannya. Keren sekali guys, keren. Ini bangunannya sangat estetik dan patut untuk diberikan nilai 100 teman-teman, karena keren sekali bangunan terakhir yang ini teman-teman. Oke teman-teman ya, sampai di sini dulu ya teman-teman dari review-review bangunan Arlen teman-teman. Nantikan video-video Arlen berikutnya, tapi jangan dulu, sabar dulu, Arlen kasih ID-nya dulu teman-teman. ID-nya ada di sini guys ya, langsung aja check it out, langsung di review ya teman-teman. Itu dia ID-nya dari kakak Susantoro guys, dan jangan lupa di like teman-teman. Oke guys, like-nya ya, jangan dilupakan teman-teman. Oke teman-teman ya, untuk teman-teman yang mau bangunannya di review langsung aja tulis di kolom komentar, dan nantikan Arlen akan review dan Arlen akan memilih yang paling bagus. Arlen akan review dari bangunan-bangunan teman-teman semuanya. Teman-teman, terima kasih banyak atas partisipasinya guys. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video Arlen. Jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman yang lainnya atau di grup-grup WA yang lainnya untuk mendapatkan ID-ID yang lebih bagus dan lebih-lebih seru lagi yang lainnya teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa di komen ya guys di bawah sini supaya Arlen tambah semangat untuk membuat konten-konten yang lebih baik lagi dan lebih bermanfaat bagi teman-teman Sakuraverse. Dadah.